gimana nih kulit gue bagus. Kelakuan. Gua punya bos, lihat nih. Tengilnya minta ampun temut. Sama Didi juga kan, Da? Iya, insyaallah. Diling, nikah. Semua karena uang. Hai guys, masih dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Yang so pasti bikin kalian pada penasaran. Apalagi malam hari ini mereka begitu romantis banget. Ya, Lesti menemani kekasihnya syuting hingga ia syuting sendiri. Bersama-sama maksudnya guys, syuting dengan Rizky Billar sebagaimana disampaikan oleh sang manajer Billar, yakni Dedy. Halo semua, hari ini Billar sama Dedy gak ada di lidah ya, karena syuting tasbih, yeay, kata dari sang manajer Rizky Billar. Hal senada juga diungkapkan oleh road manager Lesti. Bismillah, semoga lancar selalu, amin, dengan mengunggah ya unggahan Lesti, Ustadz Subki dan Rizky Billar yang lagi proses syuting di Indosiar dan Mogot, yakni syuting typing tasbih guys. Tentu kebersamaan kemesraan Lesti dan Billar begitu mencuri perhatian, apalagi nasihat dari Ustadz Subki yang memberikan nasihat demi perjalanan mereka berdua mengarungi bahtera rumah tangga tentunya. Apalagi sekarang adalah bulan hari penuh berkah, yakni dalam suasana masih bulan Ramadan. Tentu semakin banyak pahala yang akan kita petik, terutama dari typing tasbih yang dihosti oleh Lesti dan Rizky Billar bersama Ustadz Subki. Tentu yang paling menarik adalah kemesraan mereka, kebersamaan mereka yang hari demi hari mencuri perhatian kita semua. Apalagi dari tadi, dari mulai akan berbuka puasa hingga syuting JWB, dan sekarang mereka berdua sama-sama syuting typing tasbih. Tentu hal itu membuat kita semua pada seneng melihat keharmonisan, melihat keromantisan, melihat betapa mesranya Lesti dan Billar hari demi hari, yang saling support, saling jaga, saling sayang satu sama lain. Tentu hal ini adalah melatih kebersamaan, melatih ya hati dan perasaan mereka untuk selalu saling menyayangi dalam suasana, dalam suatu keadaan apapun itu guys ya. Tentu baik susah maupun senang. Makanya hal inilah yang selalu membuat kita juga senang melihat kebersamaan Lesti dan Billar yang tak henti-henti selalu saling support, saling jaga, saling sayang satu sama lain. Apalagi Lesti dan Billar bersama orang-orang baik, orang-orang yang menebar kebaikan. Insya Allah mereka pun akan kejepratan kebaikan tersebut. Syuting typing tasbih dan juga berbagai syuting lainnya, baik Lesti maupun Billar, baik di lidah aksi maupun di Facebooker dan yang lainnya JWB, tentu hal tersebut adalah dalam rangka menyiapkan mental mereka berdua untuk nantinya bisa mengarungi bahtera rumah tangga bersama tentunya. Ya, kita doakan selalu bahwa Lesti dan Billar bisa di tahun ini menyelenggarakan prosesi akad nikah mereka. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seperti di malam hari ini, kalian jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.